Inilah aku, Serma Kowat Iska Yuniarti. Di Banyumas, tepatnya di Koramil 15 Pekuncen, aku menjabat sebagai Babinsa. Aku adalah ibu dari dua orang anak yang menjadi prajurit perempuan TNI AD pertama yang menjabat sebagai Babinsa di lingkungan Korem 071 Wijaya Kusuma atau bahkan di Kodam Padiponegoro. Panas terik matahari, lokasi TMMD yang tak mudah dicapai kendaraan, tak menyurutkan semangatku untuk membantu. Jangan pernah takut apabila kita dipercaya untuk menjabat sebagai Babinsa, karena jabatan tersebut merupakan sebuah kepercayaan buat kita, di mana kita bisa mengeksplorasi kemampuan kita berhadapan dengan masyarakat di lingkungan dan memiliki nilai di tengah-tengah masyarakat.